begitu saja nafsu dunia kita, sehingga kita lupa kepada teman sejenisnya yang pernah kita ucapkan janji bersama dengan dia atau teman sekutu kita. Papa mama, jemaat yang berbahagia, seringkali juga karena relasi yang sudah terlanjur terjalin dalam pemikiran mimpi kita, maka kita terjerumus ke dalam dosa dan merupakan teman seperjanjian kita. Dari awal kita ada dalam sebuah perjanjian. Hal ini juga bisa terjadi secara tidak sadar dalam kehidupan kita selalu keluarga-keluarga kita. Semula kita kata bahwa teman kita itu hanya teman biasa saja. Ya, yang orang bilang TPM, teman tapi bisa. Tetapi karena terjadi relasi yang begitu kuat, maka teman biasa itu berubah menjadi teman yang istimewa. Ketika hati kita mulai goyah, ketika kita mulai jadi setia lagi, maka kasih setia Tuhan itu yang menolong kita. Yang menolong kita untuk menolongkan kita tetap setia dengan teman seperjanjian kita. Bapak mama, jangan mereka setiman kasih setia Tuhan diberikan kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Dan tetap berupaya untuk memelihara perjanjian kasih setia itu dengan teman seperjanjian. Kalau kau punya hidup, takut akan Tuhan. Kalau punya hidup, ada di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa apapun yang terjadi, kita tidak pernah akan merupakan teman seperjanjian. Ikatan itu tetap terikat. Ini merupakan tanggung jawab sebagai suami dan istri yang sudah mengikat janji kasih setia. Bagaimana caranya kita akan memelihara ikatan perjanjian kita supaya kita tetap setia dengan teman seperjanjian kita. Kita diajak untuk menanam Yesus dalam doa istri atau relasi antara suami istri itu sebagai sebuah perjanjian yang mesti menjadi sebuah cermin dari relasi antara Yesus dengan jemaat atau orang percaya. Dengan melihat relasi antara suami istri, orang dapat melihat bahwa itu adalah relasi antara Yesus dan orang percaya. Bapak mama dan juga saudara kedua yang berbahagia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain bahwa relasi antara Yesus dan orang percaya itu mestinya juga menjadi dasar kalian untuk mengikat relasi antara suami dan istri sebagai teman seperjanjian. Yesus mengasihi jemaatnya dengan kasih setia, di mana dia bersedia mengorbankan dirinya bahkan hidupnya. Kita sudah merasakan itu. Maka suami istri juga semestinya mereka harus saling mengasihi dengan kesediaan untuk berkorban. Berkorban ini bukan hanya berkorban bilang secara materi saja, tetapi berkorban waktu. Walaupun kita capek, kita datang pulang dari laut, mungkin capek terlalu tapi karena istri dalam keadaan hamil, mungkin membutuhkan dan kita harus rela berkorban. Bukan kita bilang yang pasti itu. Kalau belum bisa, terus sama-sama jalan, bilang anak saya butuh apa, ada di samping. Tapi begitu suami nikah, istri butuh apa, suami bilang, kalau belum bisa, kaki tanah ada, kalau belum bisa lakukan. Ini kemarin harus berkorban. Kata pun hobi, kata pun kesenangan, kata tinggalkan. Kalau kita harus berkorban segala sesuatu dalam ketentunya kehidupan demi kebaikan teman seperjanjian kita. Suami yang setia dan suami yang mau bersedia memanfaatkan waktu hobi buat menjadi perawatan, pengobatan istrinya yang mungkin ada sakit. Jangan kita lihat istri ada sakit, kita biarkan saja, tidak apa-apa di rumah sakit. Dan kita bilang bahwa suami nanti dia sembuh sendiri. Tahu-tahu karena keputusan diperhatikan, terakhir istri sakit, sakit yang lebih parah. Begitupun sebaliknya, istri yang setia tetap mengasihi suami yang bersedia berkorban demi suami dia yang sedang sakit. Kalau suami ada sakit, dia mungkin berpikir, putus sesuatu, istri bilang, tunggu kita kerjain dari itu. Padahal suami ada putus secepatnya, tapi istri karena kerai dan tinggi usaha dari tidak memperhatikan suami. Dan ternyata suami sakit lebih parah, walaupun suami mati dan dia